screaming. Smile if you have a party like this. Feel the push inside. Move your body now. Start to the breath like feel the place up. Raise your hands up. It's time to lift your wings. To the girl with the glamorous face. Halo, selamat datang di Infinity Realm episode ke-4. Balik lagi sama gue Tolo Putra. Kali ini gue mau menjelajahi Ocean Monument. Sebenarnya sebelum sih ada rekaman ya. Gue sama teman-teman tuh menjelajahi monumen lewat Nether. Tapi karena suatu kendala videonya kehapus. Jadi mohon maaf untuk teman-teman kalian gak ikut kerekam. Oke. Gak perlu waktu banyak dan gak perlu basa-basi lagi di pembukaan ini. Mari kita langsung aja ya ke lokasi. Sedikit efek. Kita mulai. Oke, kita udah sampai di lokasi dan kita langsung aja menuju lokasi ya. Sebelumnya tempat ini udah pernah didatengin sama member-member Realm. Cuman karena kendala waktu itu nge-lag di sekitar sini ya, jadi rencananya kita lanjutin bareng-bareng sekali. Tapi kayaknya malam ini mereka tuh nggak ada yang bisa ikut ya. Oke, potion naik vision udah kita minum biar kita jelas melihat ya bawah air. Tapi kalau air tetap gelap ya. Oke, kita udah ketemu Ender Guardian-nya. Sekarang waktunya kill secara diam-diam. Buset, ini lumba-lumbanya jauh dikit dong, banyak banget loh. Aduh, kena mining fatigu lagi guys. Ini efek yang paling gue benci nih sebenarnya. Gerakan jadi lambat gitu. Nah, kena kan. Bus, mana lah kabur. Oke, ini dia udah ketemu Ender Guardian-nya, sembunyi di bawah guys. Mari kita kill. Buset, banyak banget yang nyerang. Waduh, lu harus mati duluan daripada gue. Mati duluan. Aduh, bagus. Gue harus kabur nih. Kabur. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke dalam. Pintu masuknya, oh ini dia pintu masuknya. Buset, apaan tuh ngehit gue? Anjay. Oke, kita perlu nandain ya. Kita perlu tandain pintu masuknya biar kita nggak tersesat nanti. Oke, mari kita lanjutkan ke dalam. Kemana ya? Gue ikut nih. Ikan tongklu aja ya. Alright, masuk. Wow, ini dia guys kotak hadiahnya. Oke, gue udah ketemu sama guardiannya. Tentunya serangan mendadak. Rasain lu. Buset, ini aduh fatigunya. Jangan sampai gue mati duluan. Jangan sampai. Dikit lagi. Dikit. Aduh, buset, darah gue tinggal setengah. Oke, karena tadi fatigunya ngereset berarti masih ada satu lagi Elder Guardian ini guys. Waktunya dicari. Oke, jangan lupa kita tandain dulu dan berangkat. Belok sini dulu lah. Masuk terus ke sini coba. Kamu jalan buntu. Oke, kita akan menuju ke sini. Langsung tadi lubang kecil. Dan wow, ini dia guys. Oke, kita tandain dulu biar gak tersesat.
Dan posisi tempatnya sama guys kayak yang tadi, cuman beda ruangan aja. Itu sendirian, lu gak takut? Maju lu, maju. Buset nih fatigunya, gua nggak suka banget. Dua bukan satu. Yang besar dulu deh, yang besar. Nah sini lu, yang kecil sini. Ini kemana? Ya kabur. Nah rasain lu, rasain. Oke, karena fatigunya masih ada, jadi susah buat kita memining. Jadi bersihin dulu deh ini guardian-guardian yang kayak tikus ini ya. Oke, karena mungkin fatigunya agak mau habis, tentunya kita siap-siap aja dulu mau ngambil ini si lem. Oke, 20 detik lagi. Oke, fatigunya udah habis, waktunya ngerampok lampu-lampu laut ini ya. Karena gue sedikit perlu mau buat dekorasi. Oke, kita datang ke dalam hadiah besar kita. Tentunya menggali emas. Lihat tuh ikan. Lumba-lumba. Emas, nanti emasnya kita bagi dua. Oke. Oke, semuanya udah diambil. Kita tutupin. Wait, itu lumba-lumba ngapain ya? Oke, ternyata ini lumba-lumbanya nunjukin jalan kita kemana. Ternyata dia nunjukin jalan baru ya, belum sempat masuk ke sini. Kita tandain dan kita telusurin. Wow, ini ternyata guys jalannya menuju ke ruangan spons. Wow, makasih, terima kasih. Oke, waktunya kita bersihkan spons ini. Oke, semuanya udah bersih dan misi selesai. Dan gue nyari spons ini buat si Dance karena dia butuh spons buat base bawah air. Itu lumba-lumba ngapain? Oke, gua males lewat sana, jadi mau hancurin, bolongin, lubangin dinding aja. Oke. Sekalian guys, gua mau nunjukin sebuah glitch, bukan glitch ya, apa ya? Enggak tahu lah. Dan masuk lewat satu lubang ini, guys. Oke, mulai. Lihat, itu kan satu lubang. Kita akan masuk ke sana, guys. Nah, ini biar lebih jelas. Oke. Satu lubang. Itu lumba-lumba masih gitu aja. Oke. Okay. Let's go. Masuk. Nah, kan satu lubang guys bisa keluar. Padahal player itu kan 2 blok ya. Ini cuma satu blok bisa keluar. Oke, okay, itu lumba-lumba udah keluar dan semuanya udah keluar aman. Oke, okay, sekarang kita kemana ya? Mau nyari apa lagi ya di sini yang belum diambil? Oke, ini ambil SARS-nya. Sayang gue nggak bawa silk touch, jadi cuman bisa ambil biji-biji aja. Apa-apa nanti di craft aja.
Nah, sekarang mau nyari apa lagi ya? Gue lupa tadi mau nyari apa sih, pikun amat. Oke, kita jalan-jalannya dulu. Apa ya tadi? Oh ya 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 ya, mau nyari SARS. Tunggu. Ini kayaknya belum sempat dilihat dalam. Gue lihat dalam dulu lah. Siapa tahu ada ruangan yang ketinggal. Selamat. Nah, oke. Kali dua lapis. Oke, dan waktunya masuk lagi lewat satu blok. Iya. Oh, ini ternyata ruangan yang tadi, guys. Oke, kita nggak jadi keluar. Aduh, selamat. Aduh, ayau. Ini gimana sih? Nah, berhasil. Oke, kita udah keluar. Kita lanjutkan nyari lampu-lampu lagi. Tunggu dulu, dalam tadi kan. Nah, biarin lah, lewat. Nah, ini pintu masuk. Oh, banyak, guys. Gua ambilin aja ya. Kasian kalau nggak diambilin. Waktunya ngambilin lumayan. Abaikan guys, suara. Untung guys, untungnya gue udah naruh kasur jadi deket ya dari sini. Waktunya ngambilin barang, ntar hilang. Dimakan ikan. Lumba-lumba jagain barang gue. Aduh, mana sih? Ah, itu dia. Ini lumba-lumba setia banget ngikutin gue terus. Dua ekor guys ngikutin gue terus dari tadi. Thanks lumba-lumba udah jagain barang gue. Mana lagi ya, apa? Oh, ini guys, peta berharga banget karena cuma satu guys. Terus berserakan di sini. Shards, makanan. Oh, itu sponsnya, jangan lupa. SpongeBob SquarePants. Terus apalagi yang ketinggalan, gue nggak tahu. Kayaknya udah nggak ada ya yang ketinggalan. Sekarang ya. Oh, panah masih ada. Panah. Oke, terus apa lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Dan sepertinya petualangan gue sampai di sini aja deh. Sekarang waktunya jalan-jalan aja, keliling-keliling. Siapa tahu ada yang masih ketinggalan. Apalagi ya? Ih, gelap banget di sini. Aduh, gelap. Aduh, gue lupa potion. Aduh, gue lupa minum potion guys. Gak bisa napas dalam air. Oke, sampai di sini aja pertualangan gue kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Supaya gue tuh lebih semangat ya buat upload video selanjutnya. Oke, thank you. Dan buat kalian yang pengen join RAM, kalian bisa komen di bawah dan nanti gue tunjukin caranya ya. Oke, thank you, terima kasih. Apalagi ya gue mau bilang, itu aja dah guys. Thank you. Gue ganteng gak?